Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan buat satu uji kaji, iaitu menguji kedaulatan garam di antara garam kasar dan garam halus. Tapi saya tiada garam kasar, jadi saya gantikan ianya dengan gula kasar dan gula halus. Okey, antara bahan-bahan yang saya sediakan adalah gula kasar, gula halus, air, pemasar dan tempat untuk kita menguji kaji. Okey, pada langkah pertama kita akan menguji keterlarutan antara gula kasar terlebih dahulu. Okey, cara-caranya, ambil gula kasar, ambil sudu kecil, dua sudu kecil kita ambil. Okey, setelah itu ambil 100 ml air. Kita guna penyukat ini. Ini tak nampak kita apa. Kita sukat dulu. Okey, sudah 100 ml. Jadi kita letak. Ambil sudu kecil yang tadi kita gunakan untuk kacaukan gula kasar tersebut. Sebelum tu, tekan pemasak kita. Tuh. Kiranya sudah larut semuanya gula kasar kita ni, kita bolehlah hentikan dan catat masa yang kita ambil tadi. Untuk gula kasar kita dapat untuk keterlarutannya adalah 45.87 saat. Okey, kita akan buat gula halus seterusnya. Okey, seterusnya kita akan menguji keterlarutan di antara gula halus. Sama juga macam tadi, kita ambil 2 sudu. Seratus mililiter air. Masukkan. Sebelum tu, kita tekan pemasak. Masa bagi keterlarutan untuk gula halus adalah 26.38 saat. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.